ada sedaya dan ini masih sangat asli ya, rumahnya dari papan, kemudian juga memanjang ini dari sini sampai ke sana kira-kira berapa? 1 meter ada nih, tak lebih ya, 2 meter ya, 2 meter. Dan teman-teman bisa lihat di sebelah sana, ini ada adik-adik yang sedang bermain. Salah satu aktivitas yang dikerjakan oleh ibu-ibu rumah tangga adalah membuat anyaman. Anyamannya itu terbuat dari rotan ya. Nah, ini adalah rumah asli orang Jawa, namanya rumah Mani. Saat ini saya berada di wilayah Desa Menina Engkeng, Kecamatan Nyuwatan. Kecamatan Nyuwatan, Kabupaten Kutai Barat. Jadi teman-teman sangat senang berada di sini. Kalian bisa menemukan ibu-ibu di sini sebagai salah satu keterampilan yang kemudian nanti bisa dijual kalau ada pendatang-pendatang yang ingin melihat rumah lamin ini. Jadi selain kegiatan tugas-tugas rutin sebagai ibu rumah tangga, juga bisa mendukung suami untuk menambah penghasilan. Adik-adik di sini juga banyak, jadi mari kita ke dalam tugas kita. Bentuknya seperti ini, jadi satu rumah lamin itu terdiri dari banyak ruangan-ruangan. Jadi satu ruangan biasanya bisa dihuni oleh 3-4 keluarga. Nah, sementara kalau misalnya siang atau malam, dia kenapa aku di situ? Kegiatan keluarga besar yang dilakukan di sini. Nanti malam ini akan dilaksanakan pelian sebagai salah satu upacara pengobatan untuk sebudaya. Ya, untuk kita semuanya. Mudah-mudahan teman-teman bisa suatu saat mengunjungi tempat ini kalau ke Kutai Barat. Sampai jumpa.